Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, tetap optimis dan sabar ya. Alhamdulillah saya bisa sharing lagi ya kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Nah, di video kali ini kegiatan saya udah agak siangan ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau beresin kamar anak saya yang cewek ya. Jadi selama sakit itu anak saya tidur sendirian di sini dan alhamdulillah teman-teman berkat doa teman-teman, doa yang baik, supportnya, alhamdulillah kami sekeluarga sudah sembuh dan ini tinggal pemulihan ya teman-teman. Pokoknya saya banyak-banyak berterima kasih atas doa baiknya, komen-komen positifnya kepada kami ya. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum saya bersihin kasurnya, saya bersihin dulu tempat tidurnya. Karena bagian atas itu banyak sekali debu ya, jadi jangan sampai terlewat untuk tidak dibersihkan. Nah, saya bersihinnya itu pakai Kanebo yang lembab ya teman-teman, untuk menghilangkan debu-debunya. Dan ternyata benar ya, banyak banget debunya. Selama saya sakit itu, saya tidak masuk ke kamar anak saya ini ya teman-teman, karena anak saya kan negatif ya, tidak sakit alhamdulillah. Jadi karena saya sudah sembuh, baru deh kali ini saya sidak kamar anak saya. Padahal setiap hari juga saya sudah bilang sama anak saya, kamarnya harus dibersihin ya, kasur-kasurnya dikibas-kibas, terus lantainya juga disapu. Tapi namanya anak-anak ya teman-teman, itu kalau beres-beres itu tidak maksimal. Jadi ya sudah, gak apa-apa deh, yang penting dia mau bergerak ya. Dan ini benar ya, berantakan banget ya, banyak banget headset. Saya tuh nyari headset di mana ini gak ada, ternyata ngumpul di kamar anak saya ini ya. Terus gak tahu kenapa ya, anak saya tuh kalau beres itu belum bisa maksimal, padahal anak perempuan. Sebenarnya kalau misalkan saya masuk kamar itu, dia tuh udah deg-degan, pasti mamahnya bakalan ngomel-ngomel karena lihat kamarnya itu berantakan banget. Dan ternyata benar ya, banyak banget plastik, kertas-kertas yang udah nggak dipakai, nggak dibuang. Kemudian meja belajarnya nggak dilipat lagi. Saya selalu bilang ya, pesan sama anak saya, kalau habis belajar mejanya tuh dilipat lagi, dipojokin supaya rapi. Tapi namanya anak-anak ya, iya-iya doang ya bun. Oke, sekarang saya juga mau sapu-sapu kamarnya ya. Jadi kalau anak saya yang nyapu itu pojok-pojokan, terus bawahnya nggak disapu teman-teman. Makanya pas saya nyapu, wah banyak banget nih kotorannya. Dan ada juga buku di kolong, dia sampai nggak tahu. Kalau bukan mamahnya yang nyapu ya, dia nggak bakalan tahu ada buku di kolong nih. Alhamdulillah teman-teman, kamarnya sudah beres, sudah rapi, sudah bersih ya. Jadi seperti itu aja kamarnya ya, nggak ada pernak-perniknya. Anak saya perempuan tapi dia tidak suka kebanyakan pernak-pernik di kamarnya, polos-polos aja katanya. Nah sekalian aja saya sapu-sapu rumahnya ya teman-teman, supaya bersih semua ya, nggak ada kotoran-kotoran, nanti tinggal dipel siangnya. Nah, setelah beresin kamar dan sapu-sapu rumah, sekarang saya mau masak dulu ya teman-teman. Jadi saya masaknya tuh seadanya aja, satu menu aja. Jadi ngabisin stok di kulkas biar benar-benar habis. Baru nanti kalau saya sudah boleh keluar, rencana kepengen belanja ke pasar untuk beli bumbu-bumbu sama beli bahan-bahan masakan. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bikin semur ati, ampla ati sama telur aja ya.
Nah, karena saya hanya memiliki stok ati ayam dan telur, jadi ya udah saya masak satu menu aja. Dan itu protein semua ya. Nah, saya tuh kalau bikin semur, bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, cabai merah, terus dihaluskan ya teman-teman, tambahkan pakai garam, gula. Nah, kalau udah halus, tinggal ditumis-tumis aja sampai wangi, sampai matang ya bumbunya. Setelah bumbu halusnya itu wangi dan matang, tinggal dimasukkan air ya. Oke, sekarang saya mau potong-potong dulu ampla atinya ya teman-teman, karena anak saya tuh tidak suka makan ampla ati yang terlalu besar. Katanya kepengennya tuh maunya dipotong kecil-kecil aja teman-teman. Oke, setelah saya cuci tangan, ampla atinya tinggal dimasukkan aja, ditumis-tumis bareng bumbu ya. Terus tambahkan air lagi, kemudian tambahkan gula aren. Teman-teman terserah ya mau pakai gula merah boleh, pakai gula putih juga boleh. Tapi kalau semur saya lebih suka menggunakan gula merah atau gula aren ya teman-teman. Karena ampla atinya cuma sedikit, jadi saya tambahkan pakai telur bulat 3 ya teman-teman. Tapi saya tuh kayaknya nggak kepengen makan. Nanti saya makannya pakai abon sama serundeng aja ya teman-teman. Lihat telur bulat kayak gini tuh bawaannya enek banget ya. Dari kemarin itu udah banyak makan telur, karena kalau lagi isoman memang seharusnya banyak makan protein ya. Tapi saya udah benar-benar gak kuat, gak tahan kalau harus dipaksain makan telur bulat seperti ini ya. Jadi saya masak semur ini hanya untuk anak-anak. Nanti saya makannya pakai kering kentang sama pakai abon aja. Sebenarnya saya rindu banget makan sayur bening, makan sup sayuran, pokoknya yang bening-bening deh, ada sayuran hijaunya. Cuman ditahan dulu, karena kalau misalkan saya minta tolong sama tetangga itu nitip suka nggak mau terima duitnya ya teman-teman. Jadi saya mendingan diem-diem aja, tahan aja dulu sampai masa isomanya selesai baru deh saya belanja. Karena nggak enak teman-teman, tetangga saya tuh udah terlalu baik, teman-teman juga udah baik ya, nggak mau diganti. Jadi ya sudah deh, nggak apa-apa kayak gini aja dulu, sayangnya diem-diem aja. Alhamdulillah teman-teman, masakan kali ini hanya semur ampla ati sama telur aja untuk anak-anak ya. Dan Masya Allah banget, mudah-mudahan ini menjadi obat dan nutrisi yang baik untuk kami ya. Nah, ini setelah saya istirahat siang, saya bangun langsung deh saya beberes bagian teras ya. Tadi juga saya sudah siram-siram tanaman pas setelah beberes kamar, cuman saya biarin aja ini tanamannya ada di bawah, belum saya pindah-pindahin ya. Dan lihat teman-teman, tanamannya itu udah pada layu ya, karena memang benar-benar tidak dirawat ya setelah semenjak saya sakit. Tapi alhamdulillah biasanya tuh kalau misalkan sudah disiramin 1 jam atau 2 jam itu tanamannya tuh udah seger lagi ya. Mungkin karena kehausan kurang air. Oke, ini saya sapu-sapu. Saya pel-pel dulu ya, karena tadi tuh becek banget ya. Saya jalan ke sana kemari gitu, kakinya basah. Dan ini ada ember juga di depan belum saya masukin ke dalam. Alhamdulillah teman-teman, bagian terasnya tuh sudah saya pel-pel. Sekarang saya pel-pel bagian dalamnya ya. Jadi pel-pelnya tuh ngasal aja. Yang penting tidak lengket ya teman-teman. Oke, ini pot-pot tempelnya itu saya pindahin ke
bagian depan ini ya. Nah, yang pot-pot gantung itu saya pindahin di samping. Nah, ini teman-teman, saya sudah cuci spray lagi ya, karena kemarin kayaknya 2 hari atau 3 hari itu saya ganti. Karena setelah saya tahu udah sembuh, langsung saya gantiin semua spraynya ya, teman-teman. Alhamdulillah ketika saya bergerak dan beberes seperti ini, malah kondisi makin membaik ya teman-teman. Tapi tentunya tidak boleh diforsir. Kalau kira-kira udah mulai kelelahan, capek, ya istirahat. Nah, ini sekalian aja saya juga mau ganti handuk ya, dicuci. Terus saya juga mau beberes dapur ya. Nah, ini saya masukkan peralatan masak yang sudah pada kering ya teman-teman. Kemudian saya juga sekalian mau cuci piring nih, udah banyak banget, sudah antri. Wanita itu memang benar-benar kuat ya teman-teman. Dalam keadaan sakit pun masih sempat ngurus anak, ngurus rumah, ngurus dapur, dan masak walaupun sedikit-sedikit ya. Bangunnya paling pagi, tidurnya paling malam. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, terus diberikan hati yang lapang ya teman-teman, diberikan kesabaran, karena jantungnya rumah itu ada di ibu ya, ada di kita. Kalau kita bawaannya happy ya, semua kondisi dan suasana rumah itu kayaknya menyenangkan ya. Tapi kalau suasana hati kita itu lagi gak bagus, lagi bad mood, ya kayaknya ngaruh juga ya ke anak, terus ke keadaan rumah ya. Pasti rumah jadi berantakan, terus anak-anak juga ikut uring-uringan, kayaknya gitu deh. Tapi kita juga tidak boleh egois ya, mentang-mentang kita capek di rumah, tidak ada yang bantuin. Kita juga tidak tahu pekerjaan pak suami di luaran sana tuh seperti apa ya teman-teman. Dalam arti kita tuh tidak tahu ya tekanan-tekanan di perusahaan tuh seperti apa. Jadi sebenarnya antara suami istri tuh sama-sama bekerja ya. Kita bekerja di rumah untuk ngurusin rumah, ngurusin anak dan suami. Dan suami juga bekerja untuk kelangsungan hidup kita ya. Pada intinya kita sama-sama capek ya teman-teman. Suami istri tuh benar-benar bekerja keras untuk kelangsungan hidup keluarga, terutama untuk kebahagiaan anak-anak ya. Kita capek urus rumah seperti ini ya, dari pagi sampai malam. Udah gitu juga capek mengatur keuangan rumah tangga, harus cukup. Syukur-syukur kita bisa nabung. Nah, pak suami juga sebenarnya capek juga ya teman-teman. Dia bekerja dari pagi sampai malam untuk kelangsungan hidup kita ya, mensejahterakan kehidupan kita ya teman-teman. Pokoknya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Mau kita mewah atau tidak mewah, sebenarnya itu tergantung cara bersyukur kita ya. Kalau kita benar-benar bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, semuanya tuh bakal terasa cukup ya teman-teman. Kalau kita hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan gaya hidup ya nggak bakalan cukup ya. Tapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, itu kita nggak bakalan kekurangan insya Allah. Apalagi kalau kita masih memiliki keluarga yang utuh ya, ada suami, ada anak-anak, terus masih memiliki orang tua, itu pokoknya harta yang paling berharga ya teman-teman. Dan seharusnya kita juga melihat ke bawah. Banyak orang-orang yang sudah tidak memiliki keluarga yang utuh ya. Mereka harus bekerja keras seorang diri untuk menghidupi anak-anaknya. Makanya nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Teman-teman jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.